Hai, seperti yang kalian lihat di depan ini ada si Ceki dengan baju lebarannya yang baru. Yang punya motor aja nggak beli baju lebaran, ini motor gue si Ceki beli baju lebaran. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, Ceki ini udah ganti body set dari Gordon, Gordon Racing kali ya, enggak lah Gordon, Gordon lah intinya kayak gitu. Kenapa gue ganti ke Gordon? Karena bisa mengurangi bobot si Cekinya juga. Jadi akhir-akhir ini tuh gue lagi sering terabasan sama lagi coba-coba belajar di sirkuit. Benar-benar seru ternyata kalau udah nyobain di sirkuit. Jadi gue coba memaksimalkan performa si Cekinya, dibikin seringan mungkin. Ini baru bodinya aja sih. Kemarin kan baru selesai di bore up juga tuh. Jadi sekalian juga ngetes mesin gimana. Pasti masih banyak kekurangan sih ya. Namanya motor nggak akan ada habisnya ya. Cuman dengan posisi seperti ini, gue udah cukup puas sih dengan performansi Ceki yang sekarang. Sempat juga dites kemarin di sirkuit dan hasilnya wah gokil. Keren banget sih gue liatnya. Ternyata bisa kayak gitu Ceki. Oke, kembali ke topik awal. Jadi kita review aja untuk body set si Gordon-nya. Dan mungkin dari kalian juga ada yang mau beli body set Gordon ya, semoga dengan gua nge-review ini bisa membantu kalian sedikit-sedikit atau yang terinspirasi untuk mau modif Gordon tapi nggak tahu hasilnya kayak gimana. Nah, gua bakalan coba review ala-ala si Gordon ini. Spakbor depannya itu ngambil dari modelnya si KTM 6 Day kalau nggak salah, tuh KTM 250. Spakbornya tuh bodinya kayak gini bentuknya. Sebenarnya sih dari yang sebelumnya juga masih sama, cuman kalau si Gordon ini build quality-nya itu lebih bagus. Jadi emang beda sih, jadi kayak itemnya tuh walaupun sama item tapi kayak yang Gordon tuh lebih kinclong aja gitu, lebih bagus aja. Setelah ganti body set Gordon maksudnya, base angle motor ini menurut gua di sini sih. Jadi si tankinya tuh udah pakai yang plastik. Terus kemarin juga ada yang nanya itu cara pasang selangnya gimana, jadi udah dikasih dari sananya sih si Gordon. Jadi untuk si tutup bensinnya sekarang udah gak pakai kunci, tinggal puter aja. Nanti juga kebuka. Kalau ini mungkin untuk hawanya ya. Karena kan kalau motor cross kegoncang-goncang tuh si tankinya, otomatis bensin di dalam tankinya kan goncang. Jadi itu untuk hawa biar gak terlalu memuai kali ya. Analisa sok tahu aja sih. Yang gue suka dari si Gordon ini adalah spakbor belakangnya. Menurut gue oke banget. Karena ini juga build quality-nya mantep banget. Jadi kayak apa? Keras. Bukan keras, gimana ya? Mantep tapi lentur juga. Gokil sih. Ya kalau untuk keseluruhan bodinya mah kalian juga udah sering lihat kali ya di IG. Dan untuk fungsi utamanya sih gue pengen bikin motornya jadi lebih ringan. Dan tampilannya juga lebih oke, kira-kira seperti ini. Dan kalau dari kalian masih ada yang nanya ini basicnya motor apa, ini adalah KLX 150L ya, yang L ya. Jadi kalau untuk yang L ini si wheelbase sama rangkanya juga udah sama dengan KLX BF. Jadi ada tips sedikit dari gua. Kalau misalnya dari kalian ada yang punya KLX 150 yang S tapi mau diganti pakai body set Gordon, itu mau nggak mau harus ada yang disesuaikan. Jadi kalau untuk spakbor belakangnya yang ini tuh, ini udah si dudukan atau lubang bautnya tuh emang rada mundur ke belakang daripada yang S. Jadi kayak yang punya saudara gue tuh kayak harus bikin bracket dulu dari sekitar dari sini nih, sekitar seginian nih. Jadi sekitar segini tuh bikin bracket dari plat besi gitu. Jadi harus rada mundur gitu sih si lubang
apa lubang bautnya. Jadi harus ada penyesuaian kalau misalnya KLXS-nya mau dipakein body set Gordon. Terus yang kedua, harus ada penyesuaian juga di bagian sini. Jadi kayak harus bikin juga bracket dari besi gitu. Jadi kayak si 150S tuh kayak posisi lubangnya itu di sini. Dan si Gordon tuh ada di sini. Jadi kayak harus bikin bracket gitu dari ya sekitar seginian lah. Tapi kalau misalnya KLXBF itu langsung PNP. Plug and play tanpa harus ada perubahan. Tinggal masang aja karena semua memang peruntukannya sih. Jadi seperti yang tadi gue bilang, kalau untuk KLXL sama KLXBF itu wheelbase-nya sama rangkanya sama. Jadi masangnya plug and play. Tapi kalau misalnya kalian KLX-nya yang S itu harus ada penyesuaian. Itu harus diinget ya. Tips sotoy dari gue tuh. Oke, segitu aja paling video review singkatnya dari gua. Bagaimana menurut kalian tentang body set Gordon ini? Coba tulis komentar kalian di bawah tentang body set Gordon. Kalau gua sih selain dari tampilan sama fungsi dan kekuatannya, gua sama lagi sangat amat puas sih. Tampilannya jadi lebih oke, bobotnya jadi lebih ringan. Itu sih yang paling penting. Segitu dulu paling video dari gua. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang nggak jelas di video ini, bisa kalian kasih komentar di bawah atau misalnya kalian bisa DM juga ke IG gua. Segitu aja paling dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.